ya, daripada riwayat Abu Qatadah Al-Ansari, ya, itu adalah kunyah beliau, Abu Qatadah, ya, Al-Ansari, itu adalah laqab dia, bahawa dia daripada golongan Ansar, ya, yakni penduduk Madinah. Dia menjelaskan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggendong. Menggendong ada kata lain ke? Mendukung. Nah, mendukung. Mendukung cucunya Umamah binti Zainab. Ya. Zainab, ya, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya Zainab. Ya. Maka di sini kalau kita lihat hadis ini juga daripada riwayat Bukhari tentang Nabi ketika salat mendukung anak kecil Umamah. Ya. Zahirnya dia apa? Sama ada bayi atau ya, kanak-kanak lagilah. Ya. Ketika solat, ya, maka Nabi, seperti mana dalam riwayat berikutnya menjelaskan, maka Nabi jika sujud, baginda letakkan Umamah, maknanya letakkan di atas tanah atau di atas lantai. Ketika berdiri, ya, maknanya selepas sujud, ketika bangkit berdiri, baginda mengangkatnya balik, mendukungnya balik. Ya, itu cara dia lah, itu cara Nabi buat. Ya. Maka kalau kita lihat daripada hadis ni, dia memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda seorang yang bersifat kasih sayang, bersifat peramah, bersifat lembut. Bukan sahaja dengan orang dewasa, bahkan dengan orang muda, kanak-kanak. Baginda meraikan orang-orang dikelilingnya, orang tua ataupun orang kaya ataupun orang miskin. Ya. Maka hadis yang di hadapan kita ni menjadi di antara contoh, ya, tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentang masalah seorang yang ingin solat nak mendukung bayi ataupun kanak-kanak kecil, ya, ada pendapat daripada kalangan para ulama yang mengatakan bahawa hadis di hadapan kita ni tentang perbuatan Nabi dukung bayi ni, dukung cucunya, ia adalah khas buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendakwa begitu, khas buat Nabi. Maknanya apa? Umat Islam yang lain tak boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Ada yang mendakwa itu khas buat Nabi. Ada yang mendakwa bahawa ia dibolehkan kalau ada darurat. Darurat maknanya apa? Maknanya kalau tak buat ada mudarat. Itu maknanya darurat. Ya. Kalau tak minum mati. Macam tu. Kalau tak dukung ada mudarat yang akan berlaku kepada si bayi itu, ya. Walau macam mana pun, kalau kita lihat pendapat ini, Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, dia menafikan dakwaan-dakwaan ini, ya, dengan mengatakan bahawa ini semua adalah dakwaan yang batil, dakwaan bahawa ia adalah khas buat Nabi, dakwaan yang mengatakan bahawa ia hanya boleh kalau darurat. Ya, ini semua adalah dakwaan yang batil, yang tidak ada petunjuk dalil yang lain yang menyokongnya. Ya. Maka kita katakan di sini bahawa hadis 98 dan 99 di hadapan kita ni, ia adalah umum. Ya. Kepada semua orang yang ingin solat, ya, ia adalah suatu yang dibolehkan, ya, maknanya harus dibolehkan,
untuk semua orang yang nak solat, tak kira dia imam ataupun makmum, tak kira dia solat berjemaah ataupun bersendirian, tak kira dia lelaki ataupun perempuan. Kerana berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah kita apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Maka kalau Nabi membolehkan ya mengangkat bayi, maka ia adalah satu yang diharuskan untuk umatnya yang lain. Bahawa ia adalah satu yang dibolehkan, ya. Maka daripada hadis kedua, hadis 98 dan 99 ini dapat kita mengambil beberapa faedah, ya. Yang mana kita katakan bahawa ya dibolehkan pergerakan-pergerakan ya yang sedikit dalam solat fardu ataupun sunat daripada imam ataupun makmum, walaupun tidak ada darurat, ya, dibolehkan pergerakan-pergerakan yang sedikit tadi tu, walaupun tidak ada darurat, ya. Yang kedua, dibolehkan untuk menggendong atau mendukung anak kecil yang mana terdapat sangkaan ya, dah tahu ya, sangkaan kat mana daripada martabat ilmu tadi, bukan martabat ilmu sufi, hakikat makrifat. Sangkaan kat mana? Tengah-tengah, 50-50. Yang mana terdapat sangkaan kenajisan si anak kecil itu. Ya. Saya ulang, dibolehkan untuk mendukung bayi yang mana kebiasaannya ada sangkaan bahawa dia najis, bahawa dia ada terkena najis atau dia membawa najis, ya, pada kepakaian dia ataupun ya kemaluan dia, ya. Ini kerana apa? Kaedah yang kita sebutkan tadi, kembali kepada asal hukum si bayi itu bahawa dia suci, ya. Maka keyakinan kita bahawa dia suci tidak boleh diruntuhkan, dimatikan dengan sangkaan semata-mata, ya. Baik juga daripada hadis ini menunjukkan ya sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi seorang rasul, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Islam yang paling hampir dengan Allah Subhanahu taala, seorang pemimpin, seorang panglima, seorang imam di hadapan, di belakangnya makmum, siapa makmum yang hebat-hebat ya daripada kalangan sahabat, itu semua tidak menghalang Nabi untuk bersikap tawaduk mendukung seorang bayi yang kecil. Kita bayangkan kalau hari ini macam mana kalau datang imam. Jangan aku fikir masjid kat kampung lah, ada imam datang nak bawa bayi, orang kata apa? Ni apa ni? Kan? Kau nak pergi solat ke kau nak jadi suri rumah? Kan? Bayangkan lebih daripada itu, kalau seorang ketua, kalau seorang pemimpin, seorang Perdana Menteri, seorang raja, seorang sultan keluar di hadapan rakyat jelatanya nak solat dengan bawa bayi, orang akan apa? Ni apa ni? Mereka tentu saja akan memperlecehkan orang itu. Walau apapun, kita kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dan kita dahulukan daripada pemikiran, perspektif, pandangan masyarakat ya yang kebiasaannya diselubungi kejahilan, ya.